Atlet voli Megawati Hangestri Pertiwi kembali mendapatkan penghargaan. Kali ini, ia menerima Santini Jebreet Media Award 2024. Pemain Red Sparks itu meraih titel atlet perempuan terfavorit, berhasil mengungguli nominator lainnya seperti pebulu tangkis peraih medali perunggu di Olimpiade 2024, Gregoria Mariska Tunjung. Sementara itu, Shin Tae-yong dinyatakan sebagai pelatih pria terbaik. "Terima kasih banyak untuk penghargaan yang luar biasa ini," cetus Shin sesudah diumumkan sebagai pemenang. "Dukungan penggemar sepak bola Indonesia adalah kekuatan besar untuk saya," tambahnya. "Dengan dukungan yang luar biasa ini, sepak bola Indonesia akan berkembang menjadi jauh lebih baik," lanjutnya. Kesuksesan STY dalam meraih penghargaan diikuti oleh anak didiknya, Rizky Ridho, yang terpilih sebagai atlet pria terfavorit. Mantan Kapten Red Sparks, Lee Soyang, mengabaikan Megawati Hangestri dari daftar pevoli yang harus diwaspadai dalam ajang Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Lebih parahnya lagi, pemain timnas voli putri Korea Selatan tersebut juga tidak mencantumkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam daftar favorit mereka untuk juara. Diketahui bahwa Lee Soyang memutuskan untuk berpindah dari Red Sparks setelah membantu tim meraih posisi ketiga di Liga Voli Putri Korea 2023-2024. Pevoli berusia 30 tahun ini kini bergabung dengan Hwaseong IBK Altos. Lee Soyang saat ini fokus untuk memulihkan kondisi fisiknya akibat cedera yang dia dapatkan pada putaran ke-6 Liga Voli Korea musim lalu. Hal ini juga membuat sang outside hitter diragukan untuk tampil di turnamen Kovo Cup 2024. Pelatih Hwaseong IBK Altos diperkirakan tidak ingin mengambil risiko untuk memastikan Soyang pulih tepat waktu saat kompetisi dimulai. Mengenai Liga Voli Putri Korea musim ini yang akan dimulai pada 19 Oktober mendatang, Lee Soyang menyebutkan 3 tim favorit untuk juara. Dalam laporan Naver, ketiga tim tersebut adalah juara bertahan, Hyundai Hillstate, Pink Speeders, dan Korea Express Weihai Pass. "Pink Speeders menempati posisi pertama dalam pandanganku," jelas Soyang. "Kemudian tim juara bertahan, Hyundai Hillstate, jelas tak bisa diabaikan dalam daftar ini," ungkap mantan pemain Red Sparks. "Dan yang terakhir adalah Weihai Pass, meskipun mungkin berat dalam persaingan, mereka menjadi tim dengan perkembangan paling signifikan sejauh ini," tambahnya. Ironis bagi Red Sparks, karena mantan pemainnya justru tidak memasukkannya dalam daftar favorit juara. Apalagi skuad asuhan Ko Hae Jin juga semakin kuat dengan kedatangan Vanja Bukilic, yang musim lalu menempati posisi 3 besar dalam daftar top skor putri. Kehadiran Vanja diakini akan semakin menajamkan serangan Red Sparks, di mana Giovanna Milana musim lalu mengisi posisi pemain asing non-Asia. Kombinasi antara Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic menjadi salah satu yang paling mengancam di Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Namun lagi-lagi, Lee Soyang tidak memasukkan Megawati dalam daftar pevoli paling berdampak untuk musim ini. Menurutnya, Kim Yeon Kong, Pink Speeders, dan Kang Sofi, Weihai Pass, akan menjadi protagonis penentu bagi masing-masing tim. Kim Yeon Kong merupakan pilihan yang logis. Karena berdasarkan kualitas dan pengalaman, pevoli yang dijuluki Ratu Voli Korea ini jauh di atas Mega. Namun meskipun Kang Sofi adalah langganan timnas serta masuk dalam top 3 pevoli putri bergaji tertinggi di negeri ginseng, performanya cenderung menurun. Kim Yeon Kong jelas menjadi yang paling menarik perhatian, dan kemudian ada Kang Sofi dari Weihai Pass yang juga tampil baik musim lalu, tambah Lee Soyang. Terlepas dari pernyataan mantan Kapten Red Sparks ini, Megawati Hangestri diprediksi akan menjalani musim yang lebih menantang. Karena posisinya yang tumpang tindih dengan Vanja Bukilic sebagai oposite, Megawati akan direposisi oleh Ko Hae Jin menjadi outside hitter.